Halo guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Video kali ini gue mau review tentang Superman. Dan ini gue baru apa ini barangnya udah nyampe, gue beli di Amazon. Oke, kita langsung buka aja. Oke, oke, ini dia guys, suplemennya. Gede juga ini weight. Apa namanya? Whey protein isolate. Ini sekitar mana ya? Oke. 2.27 kg. Atau sekitar 2.770 gram. Oke guys. Oke, gue beli ini sekitar 9.400. Kalau di rupiah ini itu sekitar 1.318.864 rupiah. Oke guys. Dan dapat segini. Oke. Untuk coba apa namanya? Rasanya, karena ini belum waktunya buka puasa, nanti kita lanjut lagi pas buka puasa, nanti gua minum, coba minum rasanya seperti apa. Oke guys, kita mulai buka ini dan kita akan coba rasain rasanya kayak gini. Dibuka. Oke, gue udah punya botolnya, tinggal masukin. Oke, tinggal mungkin sekitar tiga. Masukin. Oke, sekitar 50 mili, mungkin udah cukup. Sekitar 100 sekitar 70. Oke. Okay. Ini sekitar sekitar 70 mili. Kita tambahin airnya. Kita tambahin airnya. Sekitar mungkin 250. Terus kita segini aja cukup mungkin. Oke, tutup. Oke, udah terhadap base. Udah tercampur semua, tinggal coba kita rasain. Rasanya seperti apa? Ya, rasanya ada rasa coklatnya, cuman nggak terlalu manis, biasa aja. Kayak gimana ya, kalau misalkan dinilai rasa manisnya dinilai dari 100, 10 sampai 100 itu sekitar 30% ya, 30%an rasa manisnya, rasanya gitu. Tapi ini emang aroma coklat, nggak begitu apa namanya, nggak begitu enak, maksudnya, tapi masih enak kok diminum, enak kok diminum ini masih. Oke guys, cukup sekian video kali ini dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram gue serta kan loncengnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.